Oke, tadi ini kita beli ayam. Tapi dapat piring cantik. Dapat piring cantik. Ada gambar sapinya. Mengingatkan kepada panggilan mantan ini. Partnya bebek. Aku manggil dia bebek. Tahu kan? Dia ya, manggil kan? Sapi pi. Nih habis buat menghilangkan lemak. Iya, karena ini bisa menghilangkan lemak dalam waktu sekejap. Di piring aja bisa hilang, di badan pasti hilang. Yes. Hai, dapat kita always here. Ketemu lagi sama kita berdua. Kita kok item-item ini, Mom? Iya, terus rumahnya juga item lah. Iya, gelap. Cerah sih sebenarnya. Gak kerasa ya? Detik emang. Bentar lagi tahun 2023. Iya. 2023 ya. Kalau apa? Halo guys. Mainan baru. Iya, Bu. Baru. Mainan baru. Mainan baru. Jadi kalau mengingat tahun 2022, kita udah bikin vlog belanja berapa kali, Mom ya? Wah, kayaknya udah puluhan kali. Dan kita kali ini tadi habis belanja juga, ini akhir tahun. Ya, jadi kita belanjanya jalan. Jadi tadi itu kita belanjanya ya belanja buat akhir tahun ya, belanja cemilan dan yang lain gitu. Yaudah kalian tonton dulu videonya karena kita nggak sempet buat vlog di supermarketnya. Iya, ini video yang di supermarket. Oke, dan kita udah sampai rumah, langsung aja yuk kita unboxing, terus merapikan dan mencobanya. Ada es krim tuh. Rapin kulkas juga. Yuk. Mainan baru. Ini sewa ya, guys. Biar lebih apa tuh namanya? Hemat. Hemat terus enggak kebanyakin gudang. Jalan yuk, jalan mobilnya. Jalan. Dudut. Terus cherry. Harus berdiri. Aku cherry. Ya, ini takut. Lagi-lagi bibit. Bibi. Bibi. Seneng? Seneng. Aduh, ini belanjaannya banyak, guys. Perkasa ya, Bu? Iya. Yeah. Oke, tadi ini kita beli ayam. Dapat piring cantik. Dapat piring cantik. Beli ayamnya itu tadi kita pingin beli yang udah bumbuan. Ini yang bumbu lada hitam. Bentar lagi kita masak. Oh, bukan buat malam tahun baru ya? Sekarang bukan, ya? Buat sekarang. Apa? Apa? Mainan? Gak ada. Eh, tadi yang mainan. Mami beliin. Di bawah. Di bawah nanti aja. Nanti. Ini ada nyam-nyam. Ini nyam-nyam buat Asta. Bilang apa? Thank you. Jadi ini ada dada ayam. Ini berapa? Ini 1 kilo 300 gram. Terus yang ini
1 kilo 400 ya 3 kilo lah ya. Mana tuh ya aku mau? Mana tadi es krimnya? Es krimnya, tadi beli es krim gula-gula karena favorit banget. Dua rasa itu yang ketan hitam sama yang kacang hijau. Yang mana dulu nih? Coba. Yang kacang hijau deh. Nih, this is my favorite ice cream gula-gula. Cute banget kabarnya. Ini aku mau masukin kulkas ya. Dimasukin mana? Aku baru tahu kalau ada per pack-packnya dan per kotaknya ini ada 5 stick ice cream. Wah, bakal nyetok nih. Tadi beli 2, jadi total ada 10. Yuk. Enak yang ketan loh. Sambil aku makan, mommy unboxing. Eh, kamu mau ketan gak? Iya. Ini tuh kalau dimakan kotak gitu loh guys, ngalang-ngalain maknya. Enak ini guys. Makanya enak yang ketan, aku tim ketan. Ada leleh. Ini dah. Nih guys, yang ketan. Enak. Oh iya. Ya, ini yang ketan leleh banget. Nah, ini masih utuh sih yang atas. Nah, itu udah. Jadi gak minuman ya? Enak banget. Ini aku sticknya lepas. Jadi diminum gini. Seger ya? Habis, buang dulu. Oke. Tisu ini wajib. Loh, buat apa? Buat ngelap-ngelap yang bersentuhan. Duh, ngelap-ngelap yang kotor kayak ini kan. Oh iya. Kotoran, gitu loh guys. Oke, bakso nih buat ditusuk-tusuk. Dibakar dong. Alah, habis ini paling ya dimasak buat makan. Kita gak ada cara bakar-bakar ya guys. Gak ada guys. Kita bakar masa lalu yang udah terlupakan. Ini sayur yang praktis tinggal direbus aja. Gak beli kanzler? Enggak. Soalnya gak di endorse guys. Mention kanzler Riverland. Terus kalau kita tuh kalau makan-makan yang bener-bener pengen gurih banget di sisi. Nah. Ini Maya sih yang hidden gems banget. Ya, ayam bawang tak mau. Ayam bawang. Wah, ayam bawang. Rasa bawang. Rasa bawang. Ini gurih pol. Gurihnya tuh kayak 1 sampai 100 dia tuh 95. Gurihnya enak banget. Ini susu. Baru coba ya mungkin. Iya, kayaknya aku enggak pernah coba yang Milk Life, tapi kayak tergoda aja gitu. Dari packagingnya. Iya. Ada gambar sapinya. Mengingatkanku pada panggilan mantan gue. Barnya bebek. Manggil dia bebek. Tuh kan. Dia manggil sapi pi. Lalu manggil aku manggil sendiri. Jangan bete ya. Kalau bebek jadi manggilnya beb depannya, kalau dia manggil aku pi. Jangan digituin, tapi dia lihat video ini kegedean kepala, ya kan. Katanya bakar masa lalu. Nih, kita suka banget. Dia sweet. Kamu sweet. Dia sweet ya, dia sweet. Ya sweet ya. Dulu kita pernah makan siomay juga guys berduaan. Batagor sih. Mulai. Kalau diulang-ulang Dedi tuh kayak cemburu banget. Sampai sekarang tuh Dedi tuh kita ajakin makan batagor tuh nggak pernah mau. Ya batagor yang lain. Alah alah. Guys, akhirnya dapat ini kerjasama sama Lemonilo ya. Iya, kita dapat kerjasama sama Lemonilo tapi bukan di YouTube ya. Mention di sini ya biar Lemonilo, please kerjasama sama kita di YouTube karena kita mau bikin mie Lemonilo yang enak, bukan? Ini versi keluarga. Jadi bumbu sendiri ya? Bumbu sendiri. Bumbunya mami. Ini tadi kita tanya ke mbaknya. Mbak, ini berapaan dijual? Enggak, katanya enggak dijual. Boleh ambil kok gitu. Kita mau ambil 2 kok ya. Mbaknya mukanya enggak dijual. Kita ambil 1 aja. Mungkin hadiah kali ya, tapi berhubung kita tanya, ya udah Mbak ambil aja. Lanjut. Ini stiker buat Asta. Dia suka banget tempel-tempel, tapi nanti aja dikasih. Soalnya dia masih fokus mainannya. Oh iya benar. Biar ntar kalau enggak ada bosin kita kasih stiker. Stiker biar nempel-nempel di muka emaknya sama bapaknya. Ini harus sih low fat, terus tadi sempat beli yang kecil untuk sweet soy-nya, soy joy. Soy joy itu merek kan? Soy bean. Soy bean itu jenis makanannya. Ini ada rasanya tak? Kok pengen langsung coba ya? Ini kita coba dia sweetnya, bukan coba sih, mau makan. Karena kita udah sering makan dia sweetnya. Itu jajanan diet ya guys? Enak tau, dia sweet boleh banget men. Dalamnya langsung kebuka ya mau? Rasanya ada lapisannya ya? Tapi kan tadi kekunci kan?
suaranya pluk 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 pluk. Kita langsung minum. Aku langsung minum dengan kita. Kita itu untuk lebih dari 2 orang. Enak mah? Gak begitu manis. Karena manisnya hanya di kamu. Lanjut, ada belajar apa lagi? Buangin. Thank you, thank me later. Pak Angin ini namanya, bukan Bu Angin. Ini dia, ini Quaker Oats. Ini wajib banget, barang yang harus kita beli. Dan sampai sekarang kita loyal ke Quaker Oats. Kita belum dapat endorsement Quaker Oats. Mention dong guys ke Quaker Oats biar kita di stok banyak. Nanti kalau kita di stok banyak sama Quaker Oats, kita bakal bikinin banyak menu-menu diet with Quaker Oats. Ini ceritanya yang mengemis dengan gaya. Tidak, ini kan kita mengajukan proposal deh secara online ya. Oh kan? Iya betul, masuk ya, ya. Masuk nih ya. Ini yang roll oats itu biasanya kita masak. Kalau yang biasa ini yang biru biasanya buat ayam oat. Aku kira yang satunya buat dimasak, yang satunya buat dicemili langsung. Ini habis buat menghilangkan lemak. Iya, karena ini bisa menghilangkan lemak dalam waktu sekejap. Di piring aja bisa hilang, di badan pasti hilang. Yes. Ini nyam-nyam sama fisoy. Tadi Daddy kan tadi yang beli fisoy ini apa Daddy. Namanya? Yang kecil itu punya Daddy. Udah. Udah. Yuk. Kita tata kulkas yuk. Weh kental banget weh. Sumpah-sumpah kental pol. Coba ya. Coba ya. Coba nih. Iya. Enak. Enak kayak ada asin-asinnya gitu. Enak, bukan pure manis. Tuh banyak yang suka coklat. Kayak gak begitu rasa coklat ini. Oke guys, belanja akhir tahun ternyata nggak sebanyak yang dipikirkan. Ya segini-gini aja sih, nanti paling juga kita males buat berantakin rumah kayak bakar-bakar, ada bocil juga. Mending kita pesan makanan yang banyak buat dimakan malam tahun baruannya, iya nggak sih? Bener, pesan lagi aja. Ye ye ye, kamu ye ye ye. Apa ya? Ya gak iya, apa sih? Ya guys ya. Ya guys ya, iya. Buat kalian yang ada acara tahun baru tetap hati-hati karena cuaca juga lagi kurang baik, hujan. Yeah, hujan terus macet ya kan pasti di mana-mana. Jaga diri keselamatan dan diri dan keluarga. Yeah. Ditunggu vlog kita selanjutnya yang buka time capsule dan kita juga akan menuliskan mimpi-mimpi kita di tahun berikutnya. Ih, enggak sabar banget buat ngelewati journey di tahun 2023. Jadi buat kalian kemarin banyak yang mention kalau ikut-ikutan buat time capsule, karena secara gak langsung kita juga mendoakan apa yang kita inginkan dan mencapai satu persatu untuk mimpi-mimpi kita. Benar. Jadi gak ada salahnya kita nulis-nulis gitu. Benar. Meskipun kayak kelihatan apaan sih, tapi kalau emang beneran di tahun waktu akhir tahun kita buka itu kayak wah ini kewujudnya itu salah satu doa ya. Iya betul. Ditunggu vlognya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Bye.